kekasih, sore hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang penting. Semua katakan, saya harus memiliki potensi dahsyat. Ya, saudara, sudah tentu orang kalau orang tua kaya, anaknya bisa dibiayai, ya, anaknya bisa dapat modal untuk kerja, untuk cari uang, untuk cari untung dan lain sebagainya. Tapi kalau orang tua tidak mampu, maka di sini peranan orang tua. Saya tidak katakan bahwa kita semua tidak mampu, ya. Tetapi di sini perbedaannya di dunia, ini bukan di gereja, di dunia umum. Maka orang tua yang tidak mampu akan apa? Selalu memberitahu, "Nak, ya, Le, Dok, kamu harus begini gini. Kamu harus jangan seperti bapak dan ibu. Kamu harus lebih. Ya, bapak ibu tidak punya modal untuk membiayai kamu, untuk sekolahkan kamu yang tinggi. Jadi kamu harus yang pintar." Nah, jadi kalau orang itu merasa, saya merasa orang tua kalah harta, maka saya harus menang motivasi. Saya harus memotivasi anak-anak saya. Jangan sampai semenderita dan semiskin saya. Sudah tentu itu orang tua yang bijak. Ya, saudara, sekarang bagaimana? Saya dan saudara mempunyai bapak yang luar biasa. Katakan, bapak saya yang luar biasa di dalam sorga. Saudara, saudara mesti ingat bapak ini beda dengan bapak yang saya bilang tadi, kaya raya, anaknya tinggal dicoki aja, tinggal dialirin uang aja. Ya, saudara, dibagilah sekian banyak emasnya ataupun sahamnya. Saudara, bapak kita itu bijaksana. Jadi dia itu membagi apa? Dia membagi potensi. Katakan, bapak memberi potensi kepada saya. Itulah warisan saya. Dan saudara mesti tahu, potensi atau kuasa. Kata potensi itu artinya tenaga, kuasa, kemampuan. Itu bisa dicairkan. Katakan, bisa dicairkan. Apa yang saya butuhkan, bapak akan mencairkan potensi tersebut. Ya, itu sebab tidak heran, ya, Tuhan dari zaman perjanjian lama dalam Mazmur fasal yang pertama, saudara, dengan ilham Roh Kudus, pemazmur sudah menuliskan, Daud sudah menuliskan, ya, berbahagialah orang yang ditanam seperti pohon di tepi aliran sungai, saudara, karena dia akan berbuah dan buahnya akan lebat, daunnya akan menjadi kesembuhan, buahnya akan lebat. Itu diulangi dalam kitab Wahyu, saudara. Tidak heran karena ada potensi ilahi yang mengalir. Dan semua orang yang takut kepada Tuhan mengerti firman seperti pohon yang ditanam di kiri kanan dari aliran sungai tersebut. Semua mengambil potensi, ya, kekayaan, kuasa, kelimpahan, berkat dari sungai kehidupan. Katakan, sungai kehidupan. Dari dia saya menerima potensi saya. Ya. Sebab kemudian dibandingkan dalam fasal yang pertama, dalam Mazmur fasal 1 yang sama, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mau ada pada sungai kehidupan. Mereka lebih senang duduk, ya, kongkow, bercengkrama dengan orang-orang yang memusuhi Tuhan, memberontak kepada Tuhan, dengan orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, dengan para pengolok. Ya, saudara, beda. Para pengolok, orang-orang yang jauh dari sumber potensi Allah, mereka akan menjadi kering dan mereka masuk dalam hukuman Allah. Itu sebab dari judul ini, saya dan saudara ambil satu pelajaran. Tuhan, saya tidak boleh jauh dari Engkau. Saya harus dekat kepadamu. Karena makin hari saya makin mendekati akhir zaman ini. Amin. Dan hari demi hari saya makin mendekati kematian saya. Betul apa tidak? Ya, ada di sini yang tidak akan mati, semua akan meninggal dunia. Amin. Jadi kita mendekati saat tersebut. Itu sebab apakah saudara mau seperti biasa, saya mau nerima gini aja. Orang bilang trimo ing pasrah ing pandum. Ya, pada nasib. Nasib yang jelek ya pasrah. Ya, syukur-syukur nasibnya baik. Tetapi Tuhan memberi kepada kita potensi yang dahsyat. Tuhan, saya mau terima, saya harus merubah sejarah saya.
saya harus keluar dari semua keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidup saya. Katakan, saya harus, mumpung ada firman, mumpung ada janjinya. Ya, yang percaya, beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Inilah sumber dari potensi seorang anak Tuhan. Mari kita akan baca. 1, 2, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini, tidak tahukah kamu? Jadi ini memang sudah dari sononya, dari Tuhan punya keinginan, saudara dan saya ini harus apa? 1, tubuh kita harus menjadi bait Roh Kudus. Katakan, tubuh saya harus menjadi bait Roh Kudus. Ya, katakan yang kemudian, yang kedua ya. Dan Roh Kudus harus berdiam di dalam saya. Saudara, ini hal yang kedua penting. Saya sadar bahwa saya adalah bait Roh Kudus. Tetapi saya tidak mempunyai Roh Kudus. Saya tidak meminta Roh Kudus masuk dan menguasai hidup saya. Bisa, saya karena masih hidup, ya saya selamanya bait Roh Kudus, selamanya. Tapi tanpa Roh Kudus. Itulah anak Tuhan kebanyakan. Ya. Datang ke gereja, mendengar firman, berkorban, mengembalikan persepuluhan, melayani Tuhan, tanpa Roh Kudus. Menurut saudara bisa apa tidak? Bisa. Itu sebab hal yang kedua, dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Kamu harus yakin Roh Kudus diam di dalam kamu. Katakan, saya harus yakin Roh Kudus diam di dalam saya. Pada saat saya merasa bait Roh ini kosong, saya harus mohon kepada Allah Roh Kudus untuk memberi kembali Roh Kudus di dalam baitnya, yaitu tubuh saya. Amin. Jadi hal yang kedua ini penting. Kita bisa melakukan apa aja. Saudara bisa berkorban banyak, saudara bisa berkhotbah dengan luar biasa tanpa Roh Kudus. Jadi saudara dan saya harus tahu, iblis begitu pintar sehingga dia berkata, udah kamu gak usah macam-macam. Kamu mau melayani apa? Layani aja. Mau korban berapa? Korban aja. Kamu mau ke gereja seminggu 3 kali STKB? Kesanalah. Gak apa-apa. Saudara, tapi dia membisiki kita orang supaya kita tidak penuh Roh Kudus, tapi roh setan. Ya, hal yang ketiga. Dan bahwa kamu, ya ini yang menjadi titik berat Bible study PA kita. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Katakan, dan bahwa saya, tolong tangan kanan ke atas, tangan kiri taruh di dada, dan bahwa saya bukan milik saya sendiri. Karena saya sudah dibeli lunas oleh Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan buat dia. Haleluya. Jadi saudara, ini hal penting ya. Nanti ayat 20. Tadi kita baca ini ayat yang ke-19. Kita sudah dibeli lunas oleh Tuhan. Maka pantas Tuhan menjawab itu cepat dan sempurna. Jangan lupa bahwa dia menjawab dengan segera dan sempurna. Itu tidak heran. Karena 1 Korintus 6, 19. Bahwa saya adalah rumah Roh Kudus yang ada Roh Kudusnya. Amin. Dan bahwa saya bukan milik saya lagi. Milik siapa? Oh, milik orang tua saya. Karena saya masih single, belum kawin. Oh, milik suami saya atau istri saya. Karena saya sudah kawin. Oh, milik daripada anak saya, karena saya sudah punya anak. Tidak. Anda dan saya milik Kristus. Harus sadar. Kalau saudara tidak nyadar, tidak ada potensi ilahi yang masuk di dalam kita. Jadi saudara bisa tahu kalau umpama ini rumah tidak kosong. Ada Roh Kudusnya.
yang menghuni. Katakan, ada penghuni saya, yaitu Roh Kudus. Bila saya tidak ada Roh Kudus, maka roh setan yang masuk di dalam tubuh saya. Jelas? Jadi kita mengilustrasikan hidup ini seperti satu rumah kosong apa tidak? Ada siapa di dalam rumah kita? Ya. Nah, kalau kita yakin satu, kita rumah Roh Kudus. Kita yakin dua, kita punya Roh Kudus. Kita harus yakin saya miliknya Tuhan. Saya tidak milik saya sendiri, tapi saya miliknya Kristus. Itu menyenangkan. Itu luar biasa. Jadi rahasia potensi dahsyat, bila saya dan Anda, kita tidak memiliki diri kita sendiri lagi, karena diri kita, hidup kita sudah dibayar lunas menjadi milik Kristus. Amin. Saudara melihat orang yang sangat kaya mendapat kepercayaan dari berbagai macam bank dan dia mendapat pinjaman triliunan rupiah. Dia membeli aja tanah-tanah yang kosong, gununglah dia membeli, pinggir kali dia beli, pantai dia beli aja karena dia dipercayai oleh bank. Dan dia akan membuat banyak perumahan, apartemen, hotel, dan lain sebagainya. Saudara, lihat. Milik siapa saya? Kalau saya berkata saya milik Tuhan Yesus, Tuhan bertanya, kenapa kamu merasa milikku? Saya akan jawab, karena engkau punya roh ada di dalam saya. Jadi saya memiliki rohmu Tuhan. Dan karena itu saya milikmu. Karena ada rohmu di dalam hidup saya. Amin. Tuhan bilang, sah memang kamu milik saya. Karena aku memberikan rohku dan rohku ada di dalam kamu. Kamu sah menjadi milikku. Amin. Jadi saudara mesti tahu, Roh Kudus itu peranannya luar biasa. Membuat kita berani hati untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Ibrani 4, 14, 15, 16. Maka sekarang kita punya keberanian hati untuk datang menghadap Tuhan. Untuk menerima pertolongan kita pada waktunya. Amin. Itu sebab rahasia ini saudara sudah mulai mengerti. Sedikit demi sedikit terbuka dan terkuak. Oh, rahasianya. Satu, aku penuh Roh Kudus. Dua, aku harus yakin hidup ini bukan milikku sendiri. Hidup ini milik Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang ingin diyakinkan bahwa hidupnya milik Kristus, angkat tangan, mari berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, seringkali saya lupa, teledor, lalai, tidak waspada, sehingga hidup saya mau saya perjuangkan sendiri, menurut kehendak saya. Tetapi pelajaran sore hari ini memberitahu supaya saya berserah kepada Roh Kudus. Saya harus diurapi oleh Roh Kudus. Karena saya adalah bait Roh Kudus. Dan dengan demikian, saya harus percaya bahwa saya bukan lagi milik saya sendiri. Bahwa saya adalah milikmu dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, karena kami yakin bahwa kami adalah milikmu. Kami bukan milik dunia dan setan. Kami tidak juga menjadi milik diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Menurut saudara baiknya kita itu menjadi miliknya. Kalau saya dan saudara menjadi milik, ya, katakanlah kita ini budak. Ya, kita budak belian di pasar budak zaman dulu, kita dijejer sana. Saudara, kemudian datanglah tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang punya uang. Dan ketika dia datang kepada saudara, A, Bapak A atau Ibu A,
maka ada dua orang tuan yang mau menawar. Saudara melihat yang satu ini bajunya jelek. Ya mungkin hidupnya pas-pasan tapi dia butuh tenaga kerja. Yang satu, wah gelangnya dari sini sampai sini. Ya, saudara kira-kira kepingin dipilih oleh siapa? Sama yang majikan pas-pasan atau sing sugih? Sing sugih. Kenapa? Saya mau tanya kenapa? Nah, ya toh, belum tentu sing sugih kasihan sama kita. Ayo kowe. Memang sugih untuk dirinya sendiri. Kita sehari cuma dikasih ya restan apa itu afkiran makanan sehari satu kali. Nah, ini orang melihat keadaan matanya. Ya, apa yang dinilai oleh matanya? Oh, aku mau menjadi, wah, bu majikan ini yang beli aku ya. Dia kaya sekali. Ya, sedar. Yang satu jalan kaki, yang satunya naik tandu. Ya, zaman dulu kan ditandu kalau tuan-tuan besar itu. Tandu. Wah, aku mau jadi. Saudara, itu belum tentu. Katakan belum tentu. Pandangan duniawi saya selalu salah. Bila pandangan saya rohani, pasti benar. Amin. Datanglah Tuhan. Iblis juga mau beli, saudara. Tetapi datanglah Tuhan Yesus dan menebus saya, dosa saudara. Sehingga kita menjadi miliknya Tuhan. Nah, itu tidak bakal keliru. Katakan itu yang betul. Tidak keliru lagi. Saya mau menjadi milik Kristus dalam nama Yesus. Amin. Dalam Daniel pasal yang ke-9, ayat 16 dan ayat yang ke-18, tolong dibuka pada Alkitab saudara. Daniel pasal yang ke-9, ayat 16 dan ayat yang ke-18, para kekasih. 1, 2, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. 18. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Amin. Berdasarkan apa Tuhan menjawab? Kasih sayangnya yang berlimpah-limpah. Tidak berdasarkan jasa kita. Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau saudara dimiliki oleh Tuhan, maka saudara dan saya adalah miliknya yang beruntung. Dia tidak memberikan pertolongan kepada saudara, jawaban doa saudara berdasarkan jasa saudara. Berarti orang bisa berjasa karena dia punya duit dong. Karena dia pintar, dia lihai. Saudara lihat pahlawan nasional, saudara melihat tokoh-tokoh nasional yang berjasa mendapatkan piagam, mendapatkan bintang Mahaputra 1, 2, atau 3, mendapatkan bintang Adiaksa kalau dia taruna, dan lain sebagainya. Saudara, itu berdasarkan jasa. Kebaikan, kepintaran, terengginasnya, keahliannya, kecerdasannya. Coba, kalau saya dinilai berdasarkan apa yang barusan saya paparkan tadi, wah saya kalah sama semua orang. Kalah saya, terima kalah, sudah. Karena saya merasa tidak punya apa-apa. Tidak ada keahlian, tidak ada kebisaan. Tetapi firman ini mengatakan, sebab kami menyampaikan doa, permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami. Teruskan. Tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang
berlimpah-limpah. Amin. Coba. Coba. Hebat sekali. Jadi apa dasarnya? Dasarnya dia Allah menempatkan dirinya. Aku Bapakmu, kamu anakku. Makanya aku sayang sama kamu itu berlimpah-limpah. Aku tidak umpamanya aku miskin. Jangan aku yang makan, kamu saya makan. Aku tak puasa terpaksa. Seandainya aku tidak punya duit, aku akan cari duit supaya kamu enak bisa beli tas yang baru, sepatu yang baru, baju yang baru. Saudara, kalau saudara menempatkan diri saudara, aku milik Tuhan, saya mau memperjelasnya dengan ayat ini. Bahwa kalau saudara dimiliki oleh Tuhan, saudara, engkau boleh happy banget. Engkau tidak usah ke duniawian. Engkau akan happy karena dia pasti memelihara engkau nomor satu sebagai biji matanya. Itu sebab penting sekali. Kalimat ini bukan berdasarkan jasa-jasa kami. Melainkan berdasarkan kasih sayangmu titik. Kasih sayangmu tok. Yang berlimpah-limpah. Artinya apa? Sayangnya itu kayak sungai. Kayak laut. Tidak berhenti. Terus melimpah. Para kekasih. Itu sebab ya Allahku. Arahkan telingamu. Dengar. Buka matamu. Lihatlah keadaan kami yang binasa. Kita boleh bermohon dan kita boleh berseru kepadanya. Itu sebab saya katakan. Potensi yang dahsyat itu terjadi ketika saudara dan saya nyadar aku bukan milikku, aku miliknya Tuhan Yesus. Dan aku harus punya Roh Kudus. Aku bukan menjadi rumah roh yang kosong, yang suwung, tidak ada orangnya, tidak ada isinya. Aku menjadi rumah roh yang ada isinya, Roh Kudus melimpah di dalamku. Itu sebab Tuhan akan memperlakukan aku berdasarkan kasih sayangnya yang berlimpah-limpah. Belajar beriman. Jangan ngotot maunya sendiri. Tuhan saya harus sugih. Tuhan saya harus bisa beli ini. Tuhan saya harus dapat si A. Tuhan saya harus punya itu. Saudara, maka engkau akan terjebak di dalam berbagai macam pencobaan, kesulitan, duka nestapa. Kalau engkau percaya ayat ini. You just surrender whatever you want from God. What you wish is what you pray to God. Whatever you request. He will give at the time. Not at your time. Not at your will. Itu sebab Anda dan saya harus percaya. Kalau aku yakin pada ayat ini. Aku letakkan bebanku yang berat. Karena dia mesti memberi pada waktunya, pada kehendaknya. Aku tidak boleh ngotot. Aku tidak boleh usaha sendiri. Mati-matian. Segala macam tak tabrak. Segala macam tak usahakan. Hancur. Belajar. Sebagai orang yang dimiliki oleh Bapa yang luar biasa. Bapa yang luar biasa. Belajar sabar. Sabar menanti waktunya. Tuhan mengajar saya dalam kesabaran itu luar biasa. Apa yang saya inginkan, apa yang saya dambakan, apa yang menjadi doa-doa saya. Selalu saya belajar sabar. Gak perlu cepat-cepat. Karena dia berjanji, dia kalau memberi segera dan sempurna. Harus belajar sabar. Orang yang sabar, Tuhan akan bekerja bagi dia. Dia tidak usah rekoso, dia tidak usah jungkir balik. Dia tidak usah menjual dia punya muka. Tidak perlu. Sudah. Apa sebab? Karena orang yang percaya dia milik Tuhan, maka Bapa di sorga memberi yang terbaik pada waktunya.
Haleluya. Banyak orang memaksakan diri dan dia mengancam kepada Tuhan. Tuhan bilang, oke, kalau memang kamu mau begitu, nah kamu sudah mengancam aku, tak kasih. Tapi kamu harus tanggung risiko sendiri. Kalau sampai itu terjadi pada Anda, pada saya, habis sejarah yang baik. Sebab Anda dan saya harus minta, Tuhan, saya satu harus tahu, saya punya tubuh adalah bait Roh Kudus. Dua, saya harus punya Roh Kudus melimpah di dalam tubuh saya. Tiga, saya harus percaya bahwa saya adalah milikmu dan bukan milik saya sendiri. Lepaskan hak kepemilikan sudah. Itu artinya saudara dan saya benar-benar aku sudah punya hak pada diriku. Aku tidak akan mengaturnya lagi. Aku tidak akan memastikan bahkan memerintah, mendikte kehendak Tuhan. Enggak lagi, karena aku sudah tidak punya hak untuk menentukannya. Aku milik Kristus. Kalau aku milik Kristus, wow banget. Beri tepuk tangan yang banyak-banyak. Para kekasih, ini penting sekali. Saya akan menyampaikan dua fakta, ini bagian terakhir atau bagian yang kedua, yang membuat dahsyat. Fakta yang pertama membuat dahsyat adalah, jadikan tubuhmu rumah Roh Kudus. Ya, tadi ayat yang sudah kita baca. Saudara yang kekasih, saya akan menunjukkan hal yang penting di dalam bagian yang pertama ini. Saudara, orang ini haruslah saya dan Anda. Bila tubuh menjadi rumah Roh Kudus, maka doa kita penuh kuasa dan dijawab. Sekali lagi saya mau memberikan notasi, catatan kaki itu catatan di bawah. Yang dimaksud doa kita penuh kuasa dan dijawab Tuhan itu dengan catatan kaki. Sesuai kehendak Tuhan. Amin. Jangan sesuai kehendak saya, kehendak saudara. Batal semuanya. Batal ini hukum. Batal ini ketetapan. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan, saya percaya Engkau pasti menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan bilang, sah. Aku akan kerjakan buat kamu. Aku akan jawab dengan segera dan sempurna. Amin. Sekarang angkat tangan saudara. Ya Allah Roh Kudus, saya berikrar, saya berkomitmen menjadikan tubuh saya rumah Roh Kudus-Mu. Saya persembahkan, jadikan saya milik-Mu. Bertempat tinggallah, bertahtalah senantiasa dalam hidup saya. Ya Allah Roh Kudus. Ucapkan terima kasih saudara yang memohon demikian. Terima kasih Bapa, doa sederhana ini akan menampilkan dan akan menghasilkan dampak, impact yang luar biasa. Karena kami mengakukan bahwa hidup kami milik-Mu dan Engkau di dalam kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya.